dari pemerintah pusat belum memutuskan, ya kita tunggu. Menanggapi wacana Newmont yang akan merumahkan atau melakukan PHK terhadap sekitar 80% karyawannya pada awal Juni mendatang ini, Gubernur NTB M. Zainul Majdi menyatakan terus memonitoring hal tersebut karena sampai hari ini belum ada keputusan yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Newmont dalam melakukan ekspor konsentrat. Meski demikian, Pemprov belum bisa mengambil langkah apapun untuk mengatasi hal tersebut karena masih menunggu keputusan yang akan diambil Newmont awal Juni mendatang. Terus apa itu? Kan menunggu dari pemerintah pusat belum memutuskan, ya kita tunggu. Kalau surat-surat kemudian komunikasi sudah sangat sering ya. Ada respon belum itu sudah? Belum ada respon. Hal senada juga disampaikan oleh Kadis Naker Trans Provinsi NTB, sikap Pemprov masih menunggu keputusan dari Newmont. Namun jika ada karyawan yang keberatan terkait dengan PHK yang akan dilakukan oleh Newmont tersebut, pihaknya siap untuk melakukan mediasi. Bisa seperti apa gitu ya, akan turun nanti bagaimana reaksi dari mereka, kan mereka sanggup di rumah kan. Ya tidak tunggu aja kalau ada pengajuan dari mereka lewat SP-nya, Serikat Pekerja misalnya keberatan, kita mediasi. Informasinya seperti Jumhal menambahkan sejumlah karyawan yang akan di PHK sudah menandatangani kesepakatan dengan pihak Newmont. Adnan TV 9 Mataram.